Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mas Ben Channel. Mas Ben Channel adalah channel unggulan bagi kita semua. Pada video kali ini, Mas Ben Channel akan membuat sebuah video tutorial atau sebuah video yang bermanfaat, berguna bagi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, yaitu Mas Ben Channel, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan tekan tombol loncengnya ya guys, untuk memberikan notifikasi video terbaru dari Mas Ben Channel. Kemudian klik tombol like dan klik tombol share, bagikan jika video ini berguna ke teman-teman yang lainnya. Oke guys, simak baik-baik videonya. Pada kesempatan kali ini, Mas Ben Channel akan membagikan, yaitu bagaimana cara mendapatkan token listrik dari PLN secara gratis, baik itu via WhatsApp ataupun via website. Ya, seperti kita ketahui, PLN telah membuat cara untuk mendapatkan listrik gratis untuk pelanggan prabayar golongan 450 volt ampere dan golongan subsidi 900 volt ampere. Ada dua cara untuk mendapatkan token listrik gratis. Yang pertama yaitu melalui situs PLN, yakni www.pln.co.id. Kemudian yang kedua melalui WhatsApp di nomor 08122123123. Jangan salah ya, 08122123123. Kemudian para pelanggan hanya perlu mengirimkan ID pelanggan melalui dua jalur tersebut. Untuk mendapatkan token gratis, berikut caranya. Yang pertama, masukkan ke halaman www.pln.co.id. Nah, jika teman-teman tidak masuk ke alamat yang www.pln.co.id, teman-teman bisa masuk ke alamat layanan .pln.co.id. Nah, kita tunggu, langsung masuk ke www.pln.co.id. itu lama masuknya, masukin saja ke layanan .pln.co.id. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik cari yang ada tulisannya yang ini nih, gratis diskon simulasi PSBB. Kita klik aja, otomatis berubah. Kita tunggu. Nah, teman-teman hanya cukup memasukkan ID pelanggan teman-teman di sini. Kebetulan punya saya sudah ada ID pelanggannya di sini, di copykan saja nomor ID pelanggannya. Kita salin, kita tempelkan. Kita melakukan pencarian. Nah, jika teman-teman beruntung, maka teman-teman akan mendapatkan token list di bulan April ini ya. Ini berlaku dari mulai April, Mei sampai Juni. Kemudian tunggu beberapa detik, beberapa saat, tampilkan di layar. Jika sudah ada tokennya, tinggal masukin aja deh ke meteran masing-masing. Oh, ini masih ada notifikasi, mohon maaf, token kompensasi Anda belum tersedia dan akan diperbaharui secara bertahap paling lambat 11 April 2020. Oh teman-teman, ini berarti tokennya belum update ya, belum aktif sampai maksimal sampai 11 April. Nanti kita coba dicek setiap hari ya, sampai 11 April apakah udah ada atau belum kompensasi diberikan kepada pelanggan 450 volt ampere dan 400 volt ampere bersubsidi sesuai basis data terpadu TNP 2K. Jadi tidak semuanya dapat ya teman-teman.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti berlanjut di video yang selanjutnya, tentunya yang sudah bisa mendapatkan token gratis. Nah, ini masuk ke website, sedangkan untuk masuk ke WhatsApp-nya itu seperti ini aja. Masuk ke PLN token gratis. Nah, ini nomornya kita save aja, tambahkan ke nomor HP ke teman-teman 081221231233. Kemudian saya kemarin sudah mencobanya dengan memasukkan ID meter. Balasannya seperti ini: halo elektrisian, pemerintah memberikan listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga 450 volt, diskon 50 volt untuk pelanggan rumah tangga 450 volt. Ketik 1. Nah, saya ketik 1 tapi tidak ada respon. Intinya belum siap sampai tanggal 11 April 2020 nanti. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Jangan teman-teman ya, pantengin terus Mas Ben Channel. Oke, guys, banyak kendala ya, sementara ini tidak bisa mengakses, tidak bisa mendapatkan token listrik secara gratis. Ini dia penyebabnya, guys. Saya bacakan ya, guys. Dari tribuntimur.com, beda di pln.co.id, token listrik gratis di WhatsApp bermasalah, penyebab PLN salahkan Facebook. Token listrik gratis belum bisa didapatkan melalui WhatsApp. PLN menjanjikan token listrik gratis baru bisa didapatkan pada pekan depan. Ternyata ada masalah di awal penerapannya. Sejumlah pelanggan PLN mengeluhkan tak bisa mendapatkan token listrik gratis melalui WhatsApp. PLN menyebut itu kesalahan WhatsApp dan Facebook. PT PLN Persero telah menyediakan mekanisme pembagian token listrik gratis bagi pelanggan prabayar golongan 450 volt ampere dan golongan subsidi 900 volt ampere. Token gratis dapat didapat pelanggan melalui situs atau WhatsApp resmi PLN. Kendati demikian, sampai dengan siang hari ini, Jumat, tanggal 3 April 2020, token gratis masih belum bisa diklaim melalui WhatsApp. Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan dari pihaknya. Kita lanjut ke halaman kedua. Namun, menurutnya kesalahan disebabkan oleh pihak dari WhatsApp yang menjelaskan saat ini WhatsApp sedang melakukan perbaikan dan pengembangan server untuk mengantisipasi tingginya traffic terhadap kontak yang telah disediakan PLN. Untuk nomor WhatsApp memang hari ini mendapatkan laporan sedikit bermasalah, bukan dari pihak PLN-nya, tapi dari pihak WhatsApp yang sedang mengupgrade servernya. Karena memang trafiknya akan sangat tinggi, tuturnya dalam video conference Jumat. Proses upgrade ini disebut akan memakan waktu beberapa hari. Dengan demikian, Darmawan Prasojo memproyeksikan klaim token gratis melalui WhatsApp dengan nomor 081221231233 baru bisa dilakukan Senin, tanggal 6 April mendatang atau pekan depan. Insya Allah, nanti akan bisa berjalan mulai hari Senin. Hari ini masih sedang dalam tahap perbaikan, bukan dari PLN-nya, tetapi dari server pihak WhatsApp dengan Facebook, ujar Darmawan Prasojo. Untuk sementara waktu, pelanggan yang berhak mendapatkan token gratis dapat melakukan klaim melalui website resmi PLN. Adapun cara melakukan klaim melalui website adalah sebagai berikut. Buka halaman www.pln.co.id, kemudian masuk ke menu pelanggan dan langsung menuju pilihan stimulus COVID-19. Masuk ID atau nomor meter. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Langkah yang ketiga, kemudian token gratis akan ditampilkan di layar. Dan yang ketiga, pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan. Nantinya, apabila nomor WhatsApp PLN sudah dapat beroperasi dengan normal, pelanggan dapat melakukan klaim token gratis dengan cara sebagai berikut. Buka aplikasi WhatsApp, kemudian chat WhatsApp ke 081221231233, ikuti petunjuk.
salah satunya masukkan ID pelanggan. Token gratis akan muncul. Kemudian yang keempat, pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengatakan PT PLN atau Persero akan membagikan token listrik gratis kepada pelanggan prabayar listrik golongan 450 volt ampere dan subsidi 900 volt ampere selama 3 bulan ke depan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu poin yang tercantum dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020. Dalam Perpu itu disebutkan adanya pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt ampere. Jadi yang terkena dampaknya itu 24 juta ditambah 7 juta ya guys, sekitar 31 juta pelanggan listrik yang akan menerima subsidi gratis dan diskon 50% ya guys. Kemudian halaman selanjutnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistikan Kementerian SDM Hendra Iswahyudi mengatakan cara klaim token gratis sama dengan pada saat PLN memberikan kompensasi pemadaman listrik massal yang terjadi pada Agustus 2019. Untuk yang token sebenarnya PLN sudah ada pengalaman waktu beri kompensasi saat blackout kemarin, katanya dalam konferensi video Rabu 1 April 2020. Lebih lanjut, imbuh Hendra, nantinya pemerintah bersama PLN akan menyiapkan aplikasi sehingga nantinya pelanggan hanya perlu memasukkan ID pengguna listrik, kemudian voucher token akan muncul. Jadi sudah ada aplikasi konsumen, nanti tinggal masukkan ID pelanggan, lalu akan dapat voucher dan tinggal masukkan saja. Jadi saya rasa sudah cukup valid diimplementasikan ketika blackout Hendra. Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistikan Kementerian SDM Rida Mulyana menjelaskan besaran token gratis yang akan diberikan kepada pelanggan golongan 450 volt ampere akan dihitung berdasarkan penggunaan listrik terbesar selama 3 bulan terakhir. Rida memastikan pihaknya bersama dengan PLN sudah memiliki data terkait profil penggunaan listrik pelanggan selama beberapa bulan terakhir. Dengan demikian, PLN akan memberikan token gratis dengan besaran yang ditentukan dengan mengambil data penggunaan listrik terbesar sejak Januari hingga Maret 2020. Kami dan PLN sudah punya profilnya masing-masing pelanggan dan mereka ketahuan beli maksimalnya dalam 3 bulan terakhir itu berapa, dan itulah yang kita berikan secara gratis 3 bulan ke depan angka maksimumnya, tutur Rida. Kementerian SDM dan PLN juga akan menggunakan skema penghitungan besaran yang sama untuk pelanggan listrik golongan 900 volt ampere subsidi. Namun bedanya, setelah nanti ditemukan berapa biaya penggunaan listrik terbesar selama 3 bulan terakhir, akan dipotong sebesar 50%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, di mana pelanggan listrik golongan 900 volt ampere subsidi mendapatkan potongan sebesar 50%. Sebagaimana disampaikan Presiden, akan diberikan diskon 50% dari biaya pemakaian dan beban. Nah, itu akan dikalikan 50%. Intinya membayar 50% lah jika tidak. Nah, itu mungkin teman-teman untuk sampai dengan tanggal 4 April untuk sementara belum bisa diakses, belum bisa didapatkan token listrik gratisnya sampai katanya nanti sampai tanggal hari Senin. Kita tunggu Senin tanggal 6 ya teman-teman. Kita coba lagi masukkan ke website PLN atau masuk ke WhatsApp-nya yang nomor yang tadi ya, 08122123123. Oke guys, mungkin itu informasinya mungkin dapat membantu bagi kita semua. Mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini kita diberikan kesembuhan dan dihindarkan dari mara bahaya khususnya COVID-19 atau virus corona ya guys. Selamat berjumpa di video Mas Ben yang lainnya. Salam Mas Ben Channel.